Inilah perahu jong. Perahu kecil tanpa awak ini masih populer sebagai permainan rakyat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Namun seiring kemajuan zaman, peminat permainan ini dari waktu ke waktu kian berkurang. Peminat perahu jong saat ini tinggal dari kalangan orang tua-tua saja. Sedangkan dari kalangan generasi muda sangat minim sekali. Itu pun hanya sebatas memainkan saja. Mereka tidak mengetahui sama sekali cara membuat perahu jong ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam permainan ini. Sejak kapan mulai adanya permainan jong ini? Tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti. Namun demikian, permainan ini sudah dikenal dan diwariskan secara turun-temurun sejak adanya Kerajaan Melayu. Permainan jong pada umumnya adalah permainan para nelayan yang pada mulanya dahulu dimainkan oleh anak-anak sambil menunggu kepulangan orang tuanya dari laut mencari ikan. Anak-anak nelayan dahulu meniru bentuk perahu layar yang dipakai orang tuanya. Mereka membuat perahu layar mini tanpa pengemudi yang dilepaskan di laut menuju pantai atau darat. Pada perkembangannya, permainan ini tidak saja dimainkan oleh anak-anak, melainkan juga oleh orang dewasa. Para nelayan memainkan jong apabila mereka tidak pergi melaut, terutama pada waktu angin sangat kencang. Mereka memainkan jong untuk mengisi waktu luang agar tidak bosan di rumah. Untuk memainkan jong tidaklah mudah, dibutuhkan keterampilan khusus. Selain diperlukan perahu yang seimbang agar tidak tenggelam atau oleng, juga pengetahuan tentang angin. Apabila tidak menguasainya, jong akan terbawa arus ombak dan tidak akan berjalan lancar. Permainan jong tidak dapat dimainkan sembarang waktu. Permainan ini hanya dapat dimainkan apabila ada angin kencang. Oleh sebab itu, jong ramai dimainkan oleh masyarakat Melayu pada waktu musim utara dan pada musim selatan. Pada musim ini, arah angin bertiup dari laut ke darat.
Permainan jong dimainkan oleh para nelayan pada siang dan sore hari. Jong adalah salah satu kekayaan budaya Melayu Kepulauan Riau. Mengenai sejarah jong, itu diperkirakan sudah ada 1400 tahun Masehi. Awalnya, jong itu dimainkan oleh anak-anak dan lokasinya bisa di lopak atau di laut. Lopak di sini kami jelaskan adalah suatu genangan air pada air surut di pantai. Nah, itu dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain jong. Jong awalnya dibuat dari nipah. Dan layarnya dibuat dari daun pisang muda gitu. Itulah yang dibuat oleh anak-anak pada awalnya. Perkembangan berikutnya, jong ini berkembang dimainkan tidak hanya oleh kalangan anak-anak, tetapi juga remaja dan kalangan orang tua. Jong ini dimainkan oleh anak-anak pada petang hari, petang menjelang maghrib. Jadi sore hari atau petang hari itu anak-anak bermain itu sambil menunggu orang tuanya pulang dari bernelayan. Begitulah nilai yang ada di dalam jong itu, bagaimana seorang anak memperhatikan orang tuanya, menunjukkan kasih sayang kepada orang tuanya. Nah, akhirnya menjadi dilombakan jong ini. Dilombakan. Nah, disitulah pada waktu di perlombaan itu sudah mulai terjadi variasi ukuran jong. Dibuat dari kayu tertentu, kemudian terjadi variasi. Panjangnya ada yang 160 sampai 220. 120 sampai sekian gitu. Kemudian ada 120 ke bawah. Jadi bervariasi panjangnya jong. Begitu juga kalau bervariasi panjangnya, bervariasi pula lebarnya. Nah, perkembangan jong itu alhamdulillah sampai sekarang ini cukup mengembirakan. Perlombaan-perlombaan itu sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Riau. Di antaranya dari Lingga, dari Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan. Nah, itu sangat luar biasa perkembangan jong. Lomba jong itu, anak-anak bermain jong itu antara bulan Agustus, November, Desember. Dia melihat situasi angin dan melihat letak geografis. Di sini masyarakat kearifan-kearifan itu menyesuaikan dengan lokasi geografis keberadaan mereka. Kearifan yang terlihat di situ. Permainan jong hampir dikenal di seluruh Kepulauan Riau. Bentuk dan cara memainkannya pun sama. Oleh karena itu, masyarakat Melayu Kepulauan Riau sangat menggemari dan mengenal permainan ini. Mengingat para penduduk Kepulauan Riau sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada dasarnya bentuk jong dari dahulu hingga sekarang tidak banyak berubah. Kecuali pemakaian aksesoris dan cat yang lebih semarak untuk memperindah bentuk jong. Oleh sebab itu, bentuk jong sekarang lebih bagus dan lebih halus dari bentuk jong dahulu yang hanya dibuat sederhana.
Jong terbuat dari kayu yang sangat ringan. Biasanya masyarakat seakan memilih kayu pulai untuk bahan jong. Kayu pulai apabila sudah dibuat perahu jong akan mengapung di air dan dapat melaju dengan cepat kalau tertiup angin. Proses pembuatan jong tidak terlalu rumit, seperti membuat alat permainan yang lain. Namun demikian, apabila ingin mendapat hasil yang memuaskan, pembuat harus tekun dan teliti, karena ada bagian-bagian dari pembuatannya yang harus betul-betul diperhatikan. Cara membuatnya dapat dikatakan mudah, dan alat-alat yang dipergunakannya juga sederhana, seperti parang, kapak, gergaji, pahat, paku, amplas, cat, dan palu. Dari awal itu kan awalnya kita nebang kayu, namanya kayu pulai. Nah, lepas itu habis kita potong kayu itu, kita bawa pulang langsung kita bikin. Nah, setelah itu kita bikin dasarnya dulu, udah jadi dipasang saut, dipasang apa, di amplas. Nah, itu udah kira-kira udah cukup tipis ringan ya, mungkin kita ukur seimbangnya itu dipasang di bikin layarnya itu dan juga dibikin kate dan juga batang kate juga kate yang juga bikin langsung itu menurut orang tua saya bikin ya kayak gitulah gitu kan. Nah, tapi kalau bentuk sauknya itu mungkin bisa kita rubah gitu kan. Nah, atau model yang lama atau yang sekarang kita rubah. Adapun bagian-bagian jong adalah sebagai berikut. 1. Kate. Dipasang di sebelah kiri dan kanan jong. Gunanya untuk menyeimbangkan badan jong. 2. Lunas atau dasar jong. 3. Luan atau haluan. 4. Layar. Untuk mendorong agar jong berjalan dengan cepat. Pada zaman dulu, layar jong terbuat dari kain. Namun sekarang, selain kain, masyarakat juga mempergunakan bahan plastik. 5. Tali daman dan tali dogang untuk menyeimbangkan layar. 6. Kemudi untuk mengarahkan jong ke tempat yang dituju. Jong yang telah dibuat dengan rapi dan teliti, selain untuk dimainkan atau diperlombakan, juga memberikan nilai estetika yang dapat dijadikan hiasan ataupun souvenir.
sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara dapat mengkoleksinya sebagai salah satu khas Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Selain melestarikan jong sebagai permainan rakyat, juga menjadikan jong sebagai ekonomi kreatif masyarakat Kepulauan Riau. Selain bermata pencaharian sebagai nelayan. Saya mengenal jong ini dari usia kelas 4 SD. Gitu. Nah, kemudian jong ini yang saya tahu pertama kali saya buat dari pelepah sagu untuk permainan anak-anak waktu itu. Nah. Kemudian sehingga jong ini menjadi kayu, saya bertanya kepada orang tua saya, begitu dia buat dari kayu, dari namanya itu kayu membulan. Nah, saya tanya, ini jong apa? Dia cakap ini jong pelayang. Sementara saya tahu ini jong pelepah sagu gitu. Jadi saya ceritakan lagi, apa nama pelayang itu? Gitu. Apa sebab dia gelar itu pelayang? Dia bilang zaman dulu orang Belanda tengok orang main jong pelayang katanya, jong terbang katanya. Jadi orang Melayu cakap jong pelayang gitu. Dengan tulisannya pelayang disebut pelayang situ. Gitulah cerita jong ini awalnya dari jong. Saya bertanya kepada orang tua saya. Dari kelas 4 SD saya sudah bermain jong nama jong pelepah sagu. Belakangan ini, hampir di setiap daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, setiap tahunnya menyelenggarakan Lomba Perahu Jong. Terutama pada perayaan ulang tahun kemerdekaan atau event-event kebudayaan lainnya. Dalam perlombaan, para pemain jong hanya meluncurkan jong dari tengah laut menuju pantai. Jarak yang harus ditempuh oleh setiap jong ditetapkan kurang lebih 500 meter dari pantai. Adapun jong yang paling dulu sampai di pantai dinyatakan sebagai pemenang atau juara lomba. Beberapa ketentuan-ketentuan yang biasanya diterapkan dalam perlombaan jong antara lain. 1. Jalan jong harus lurus, tidak boleh menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan. 2. Garis batasan antara jalur atau lebar jalur jong kurang lebih 150 cm. 3. Jong yang keluar dari garis batas atau tumbang dalam perlombaan dinyatakan kalah atau gugur. 4. Jikalau terdapat jong yang rusak, tidak boleh diperbaiki selama pertandingan. 5. Jong yang menang adalah yang dapat memasuki finish atau tiba di pantai yang telah ditentukan. Kalau perlombaan ini melihat eventnya atau besar kecil. Kalau misalnya event-event kecil, itu kan dia tidak ada panitia. Kalau event besar seperti Tanjung Pinang buat, itu ada panitia. Tiga kategori panitia, panitia laut, star, finish, panitia di bangku, di meja gitu. Jadi ada tiga kategori panitia. Itu permainan jong ini. Kemudian dalam
kategori jong kecil, sedang dan besar. Itu saja yang dipermainkan. Kemudian melihat keadaan angin, sikon alam, sepertinya angin selatan itu tidak ada hujan, anginnya merata, kemudian airnya stabil, tidak seperti musim-musim lainnya. Itu diadakan untuk permain jong, jadi diperlombakan pada hari-hari yang tertentu seperti hari-hari besar, ya 17 Agustus contohnya, umum itu 17 Agustus, kemudian yang dimain itu untuk latihan-latihan aja orang, gitu. Memang ada peraturan, misalnya dalam jong kategori sedang lah kita katakan, itu 100 buah. 100 buah itu biasanya dimain itu 10 kali lepas, diambil 1, 2, 3, itu untuk babak penyelisihan. Setelah dilepas 10 tadi, 5 kali buah, itu ada 15 jong. Nah, 15 jong ini dibagi dua. Satu diambil 1, 2, 3 lagi, dan satu finalnya diambil 1, 2, 3, 4. Arti kata mengambil juara satu dan harapan satu, juara empat tadi. Itulah permainannya. Karena jong ini ada yang berminat, ada yang banyak yang berminat jong ini, minta buat souvenir itu sekecil mungkin supaya mereka dapat, dan dibuka-buka supaya mereka dapat dibawa keluar. Ini permintaan-permintaan orang-orang luar untuk jong ini. Dan kategori yang sedang yang, atau yang kecil itu yang bisa dipermainkan ada juga. Seperti orang-orang dari Malaysia, Singapura itu beli di sini juga, diambil. Diambil itu jong itu. Nah, dibeli ya. Nah. Sementara karena permintaan kayu pulai yang dibuat. Gitu. Itu kalau seandainya orang meminta dengan cara kayu lain selain dari pulai, itu boleh, tidak ada masalah yang nama jong. Sehingga karakter jong, budayanya tidak berubah. Budaya Melayu, Kepulauan Riau khususnya. Gitu. Jong sebagai salah satu khasanah budaya, tentunya harus dilestarikan secara turun-temurun, sehingga jong tetap lestari dan tidak punah ditelan zaman. Bukan hanya pemerintah, budayawan, tokoh masyarakat, maupun kalangan tertentu saja, tetapi pelestarian budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah tanggung jawab semua rakyat Indonesia yang beragam suku dan istiadatnya.